kayak yang di sana. Baik, Battle Up Comic. Terima kasih. Langsung saja ya, di sini ada 4 onggok komik kita yang akan kita perkenalkan ke para hadirat teman-teman Metro TV, pemirsa Metro TV tercinta di Nusantara. Sekian yang berbahagia. Kita perkenalan dengan nama, siapa nama kamu kakak? Ada Mas Awe. Boleh tepuk tangan untuk Awe. Berikutnya di samping Awe, selalu kita mengenalnya sebagai MC Gencet. Jadi kemana-mana ada 2 paket langsung. Kembar maksudnya berdua begitu. Boleh tepuk tangan untuk Mas Ajis Doa Ibu. Yang berikutnya, yang selama 1 harian ini lagi mikir, pecinya mereknya mikir. Peci, siapa? Topi. Hah? Topi. Ya, topinya mereknya mikir, mirip mereknya mikir. Kita perkenalkan langsung mikir. Mikir. Aduh, yang tercinta boleh tepuk tangan sekalian yang berbahagia untuk Mik Denny. Wow. Aduh. Oke. Nama itu doa. Mik Denny. Habis. Mik. Aduh, astagfirullah. Oke, berikutnya. Yang terakhir, wow, kita punya spring bed. Kita punya siapa sih? Komik yang berikutnya. Kita punya ini, Awan ini komik dari daerah tertinggal. Nah, kita gak usah sebutin namanya, tapi boleh tepuk tangan tercinta untuk Awan. Kurang. Selamat malam semuanya. Kenalin ya, nama aku Awan. Ini nama yang cocok banget ya buat aku. Beneran, aku putih, aku lembut, dan bergumpal. Iya, teman-teman tuh sering banget ngeledekin katanya, aku tuh awan gendut, awan gendut. Aku kan bukan awan gendut ya, tapi awan kinton. Cuma orang suci yang bisa naik. Iya. Tapi enak loh punya badan kayak gini tuh ada enaknya, apalagi kalau pas Agustusan. Banyak banget perlombaan yang gampang banget aku menangin. Well, misalnya apa? Lomba tarik tambang. Lomba niup balon. Lomba panjat pinang. Eh enggak, sorry. Itu enggak dipanjat ya, ditabrak. Iya. Tapi punya badan kayak gini tuh enggak enaknya apa? Enggak bisa banyak gaya, ya kan? Contohnya apa? Milih model celana. Nggak enak. Kalau anak orang kurus kan enak ya. Nih, kayak masnya nih. Model celana pasti bisa pilih macam-macam ya. Mau celana baggy, celana skinny, pensil, pulpen, penggaris, spidol, kalian bisa. Aku, bayangin. Celana aku tuh nomor 44. Iya kan? Susah. Jangankan cari model. Cari yang muat aja susah. Ya. Ini nomor celana 44. Nomor celana sama nomor sepatu kompak. Iya. Sedih banget deh jadi orang gendut. Terus gak enaknya lagi apa? Waktu SMA nih. Waktu SMA, aku tuh mau pilih ekskul susah. Serius, banyak yang nolak. Mau ikutan ekskul yang ini, olahraga kayak basket. Dibilang sama pelatihnya, kita masih punya bola kok. Mau ikutan pencak silat. Dibilang sama pelatihnya, samsak kita masih bagus kok. Ini kan ngeselin ya. Alhamdulillah banget ada eskul yang mau nerima aku apa adanya, ya kan? Eskul teater. Setiap kali pentas nih, aku punya peran penting ngegantiin backdrop panggung. Kan ngeselin ya. Ngeselin juga sama aja. Makanya waktu SMA tuh aku inisiatif bikin eskul sendiri, keren. Nama eskulnya tahu? Eskul Bobo Siang. Iya, daripada nggak punya eskul, ada temanku yang nggak punya eskul, ngeselin. Kerjanya apa? Cuma nongkrong-nongkrong, ngobrol nggak jelas, nggak ngasilin apa-apa. Aku bilang kan sama mereka teman-teman tuh, aku kasih tahu sama teman-teman. Teman-teman. Gitu enak. Iya. Teman-teman. Nih, daripada kamu hobinya nongkrong, nggak jelas, nggak ngasilin apa-apa, mendingan kamu tuh sekolah yang pinter, kuliah yang tinggi, biar bisa jadi anggota DPR. Iya kan? Kan gitu, banyak oknum DPR yang kayak gitu, kerjanya sama aja, nongkrong nggak jelas dan nggak ngasilin apa-apa. Iya. Iya kan? Tapi waktu itu SMA, gendut-gendut gini juga punya pacar. Sini, ada yang pacaran nggak? Hah?
kalau pacaran kan biasa punya panggilan sayang ya kan. Pacarku romantis banget. Panggilnya papi mami. Aku yang dipanggil mami. Gara-gara neneknya lebih gede. Tiap kali pacaran aku yang diobok-obok. Tapi iya. Nih, tapi alhamdulillah masih jalan sampai sekarang, cuman aku lagi bingung sama pacarku nih. Pacarku besok ngajakin ikutan ngerayain pesta namanya pesta Halloween. Tahu kan 31 Oktober itu ada pesta Halloween. Kan aku bingung ya mau pesta Halloween mau pakai kostum apa coba? Lu bayangin, aku pakai kostum serigala, ntar dikira beruang. Pakai kostum tengkorak, nggak ada tulang berlemak. Pakai kostum mumi modalnya perban, kan boros ya. Bayangin aja perbannya digulung, baru sampai sini habis. Bawahnya mumi, atasnya mami. Selamat malam, Sehawan. Yes. Awan. Ya. Oke, Ampun. Tenang. Halo, boleh tepuk tangan untuk Awan Sutisna. Wes. Baik, teman-teman. Terima kasih. By the way, kalau misalnya saya boleh nanggapin, kalau misalnya nyari celana susah, mendingan gunting ordeng. Nah, teman-teman semuanya, kita akan kembali lagi nanti ya, ketemu sama komik-komik kita yang bertiga ini, tapi tetap di saluran Metro TV tercinta di Battle of Kali. Fokus main bola dulu. Jangan jadi bintang iklan sosis. Tiap hari kita makan bata 5.